Natalie Holzer sedih ditinggal pacarnya, Yogi Ilham pulang kampung ke Pekanbaru, Riau. Hubungan asmara Natalie Holzer sejak bercerai dari Sule kerap menjadi perbincangan hangat publik. Kini ia dikabarkan telah memiliki pacar baru, seorang seleb TikTok asal Pekanbaru bernama Yogi Ilham. Gaya berpacaran mereka pun kerap mendapatkan sorotan netizen lantaran terlalu mesra. Terbaru, Natalie Holzer sedih karena harus ditinggal kekasihnya, Yogi Ilham pulang kampung. Dengan suara pelan, mantan istri Sule ini pun mengaku akan mengantar pacarnya tersebut menuju bandara. Meski masih di rumah, Yogi pun lantas berpamitan pada ibu satu anak tersebut. Kendati begitu, ia pun langsung kena semprot Natalie Holzer. Yogi melanjutkan bahwa mereka hanya akan menjalani hubungan jarak jauh atau LDR selama kurang lebih 1,5 bulan. Sebab, keduanya akan bertemu lagi pada November tahun 2023 mendatang. Mendengar perkiraan lama waktu harus berjauhan, Natalie Holzer pun langsung merajuk. Dia ternyata tidak bisa berjauhan dengan kekasihnya. Pasalnya, perempuan 30 tahun ini tidak bisa bermanja-manjaan dengan Yogi Ilham. Demi menahan kekasihnya pergi, Natalie Holzer bahkan sempat menurunkan koper Yogi dan mengaku akan membuat konten prank ketinggalan koper. Kendati begitu, Yogi Ilham pun menegur sang pacar. Gagal menahan kekasihnya, Natalie Holzer pun cuma bisa pasrah. Dia lantas mengantar Yogi Ilham menuju bandara untuk pulang ke kampung. Sepanjang perjalanan, seleb TikTok itu meyakinkan Natalie Holzer akan segera kembali bertemu dengannya. Terlebih mereka juga berencana menonton konser grup band Coldplay bersama. Nah, bagaimana menurut para pendengar kita bacain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.